Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kang Mus Channel. Nah, Kang Mus kali ini ada project ya teman-teman ya. Ini mau mengakalin baut ancer ini yang selek teman-teman ya, yang ikut muter ya. Tadi Kang Mus sudah gedein ya, pakai mata bor yang ukurannya 6,3 ya teman-teman ya. Ini pakai mata bor 6,3 terus. Ini tapnya sendiri M6 ya, M6.1. Nah sekarang kita mau pasang recoil teman-teman ya. Yang langkah pertama itu kita bor dulu, baru kita senai, baru kita pasang recoil. Nah, tinggal nemplok aja gini teman-teman ya, recoilnya ya. Kita tinggal muter aja teman-teman ya. Ini lihat, masuk. Oke, ini berhubung agak dalam teman-teman ya, kita membutuhkan recoilnya itu ada 2 biji teman-teman. Kita membutuhkan 2 biji. Oke teman-teman ya, ini udah jadi, udah kepasang ya 2 recoil untuk baut ancer sini teman-teman ya. Nah, kita pasang lagi baut ancernya. Pokoknya mantap. Oke teman-teman ya, ini udah kepasang dengan rapi ya teman-teman ya. Tuh, udah mantap dan kencengnya maksimal teman-teman ya. Kita nggak usah repot-repot ke tukang bubut ya. Kita bisa kerjakan sendiri di rumah. Seperti yang Kang Mus lakuin ini teman-teman ya. Oke, cukup sekian video dari Kang Mus mengakali lubang baut yang selek dengan recoil. Pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.